Rame negara musuh ingin invasi Indonesia, tapi takut sejak Jokowi memimpin Indonesia. Dari informasi intelijen strategis yang masuk pada saya mengatakan bahwa 20 tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat dikatakan tidak ada. Ketika Bapak Presiden sudah melakukan perjalanan luar negeri mengupayakan suatu perdamaian, kita seharusnya bersatu. Mensupport, tidak perlu misalnya mengatakan, oh ini pasti belum berhasil dan lain sebagainya. Ingat, Bapak Presiden itu tidak mau dicatat dalam sejarah sebagai Presiden G20. Itu gagal. Karena apa? Karena pada saat ada kesempatan untuk menyelesaikan satu sengketa yang berdampak pada perekonomian internasional, terutama pangan, itu beliau tidak melakukan apa-apa. Itu kita lihat dalam perspektif juga. Banyak sekali orang yang minta tolong pada Presiden Jokowi, dan sekarang sedang berjalan untuk perdamaian dunia. Kebetulan saya salah satu yang membantu. Negara-negara yang kita lihat super besar itu, minta tolongnya itu Presiden Jokowi. Sahabat Bagi Media, sudah pasti banyak negara yang ingin menginvasi Indonesia. Sudah tidak kaget lagi jika negara-negara di sekitar ingin kuasai pulau Indonesia. Mereka serakah melihat sumber daya alam Indonesia yang aduhai. Contohnya dahulu, Timur Leste yang berhasil direbut oleh musuh dalam selimut. Namun, sejak rezim Jokowi memimpin, musuh dalam selimut, bahkan negara besar, berbalik sifatnya dan justru meminta bantuan kepada diplomasi Indonesia untuk damaikan dunia. Negara mana sajakah dan kenapa diplomasi Indonesia sangat dipercaya dan dikenal dunia? Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus berkomitmen untuk meningkatkan operasional misi pemeliharaan perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Jokowi mendapatkan penghargaan Global Citizen Award dari Lembaga Pemikir Amerika Serikat, Atlantic Council, atas kepemimpinannya di panggung dunia. Penghargaan yang diterima Jokowi sebagai bentuk apresiasi dunia atas misi kemanusiaan yang dilakukan Presiden. Contohnya, seperti di Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu, apa yang dilakukan Jokowi selaras dengan amanat konstitusi, khususnya terkait dengan misi perdamaian. Di atas kertas, Jokowi sudah membuktikan bahwa dirinya bukanlah jago kandang. Karena itulah, banyak negara-negara G20 yang meminta pertolongan Presiden Jokowi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu sebelum Presiden Jokowi, Ukraina dan Rusia. Indonesia juga telah turut andil mendamaikan 4 konflik luar negeri, dapatnya konflik ASEAN karena melibatkan negara-negara Asia Tenggara, yaitu Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Sahabat Bagi Media, komitmen Indonesia untuk memajukan perdamaian itu juga terlihat ketika Jokowi datang ke Afghanistan pada Januari 2018 silam. Dan masih banyak lagi keberanian yang dimiliki oleh pemimpin bangsa. Inilah yang kemudian membuat Indonesia sulit diinvasi oleh negara asing. Presiden Jokowi sendiri mengaku mendapatkan informasi dari intelijen strategis bahwa Indonesia tidak akan mendapatkan invasi dari negara lain. Dan justru negara yang dulunya berniat menginvasi kini baik ke Indonesia. Contohnya baru-baru ini, pemerintah Indonesia memutuskan menerima hibah 15 kendaraan taktis Bushmaster Protect Haikal dari pemerintah Australia. Sejumlah kendaraan taktis itu akan digunakan di Pusat Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia untuk meningkatkan kemampuan personel Satuan Tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia. Meski demikian, Tentara Nasional Indonesia diingatkan untuk tetap mengutamakan penggunaan kendaraan taktis produk dalam negeri. Penerimaan hibah ini dinilai dapat meningkatkan kesiapan operasional PMPP TNI dalam mendukung operasi perdamaian dunia. Selain bisa mengurangi anggaran dana pemeliharaan, langkah ini juga akan menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Harus diakui Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara besar Indonesia
memang sangat lihai dan mampu memainkan politik internasional bebas aktif. Tetap aktif dalam membangun kerjasama dan kolaborasi dengan negara-negara raksasa ekonomi dunia. Jokowi memiliki kemampuan adalah upaya dirinya mendamaikan perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam misi, sering Jokowi bilang langsung datang bertemu dua pemimpin negara tersebut dan disambut baik dan sangat dihormati oleh Rusia dan Ukraina. Puncak dari kiprah kepiawaian Jokowi adalah pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang telah bergulir sejak 1 Desember 2021 hingga pada puncak acara G20 di Bali pada tanggal 14 sampai 15 November 2022. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah karena para pemimpin G20 menaruh kepercayaan penuh pada Presiden Jokowi yang mampu menjadi teman dan kawan bagi siapa saja. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurra! Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo,
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.